kerja dari kompresor ini juga jadi lebih ringan. Jadi kalau boleh dibilang dia bakalan lebih tahan gitu. Sistem air conditioning ini sekarang menggunakan alat penukar karbo tambahan, tapi kita bisa memanfaatkannya untuk air panas kemarin. Nah ini beberapa hasil pengukuran keluaran dari refrigeran luar kompresor, kemudian juga keluar dari alat penukar kalor dan air yang tadinya air biasa temperatur 25 derajat Celcius bisa naik menjadi temperatur kemarin. Jadi kita lihat refrigerannya dulu lah yang memberikan kalor ya. Jadi freon masuk temperatur tinggi 90 sampai 100 ya. Kemudian freon masuk ini, kemudian freon keluar, kita lihat ini 50 turun sampai 40. Jadi temperatur freon itu dari tadinya hampir 100 turun drop jadi 45. Waktunya kalau drop ya. Kemudian kita lihat temperatur airnya, ya. Jadi air masuk 25 lah kira-kira ya. Air keluar, kita lihat di sini sudah hampir 65 lah. Kalau debitnya itu 50-60 liter per jam. Tapi debit naik sampai 100, dia turun temperatur dekat 35-40. Nah, di sini kira-kira dia sudah bisa dipakai buat mandi 40 derajat. Kira-kira inilah hasil utamanya. Nah, ini tekanan refrigeran yang kita lihat karena sudah terlalu aluran air, jadi saya kira kita lewatin saja. Ini juga kerja kompresor, kita lihat. Kemudian efektivitas ini kita lihat dari sisi penekan kalor. Apakah penekan kalor tidak efektif atau tidak? Dia efektif kalau debitnya itu rendah. Kalau debitnya itu tinggi, efektivitasnya itu menurunnya. Ini wajar saja karena kalau debit rendah, dia bisa kalor itu bisa banyak diambil, sehingga berarti alat penekan kalor itu bekerja dengan efektivitas tinggi. Ya, saya kira ini sama saja. Ini juga yang tadi sebetulnya dengan PHE sekarang. Saya kira sama. Hasilnya lebih bagus sebetulnya. Karena kita lihat temperatur misalnya air masuknya rendah. Air keluarnya lumayan ya. Sudah dekat 60. Cuma kalau makin jadi makin itu makin buruk. Kira-kira itu. Nah, ini perbandingan. Ini sebetulnya dikerjain dulu-dulu. Nah, sampai di sini lah kira-kira penelitian di bawah bersaing itu. Saya sedikit harganya. Ini harganya 1,34 juta yang alat pemutar karos 3 helical itu 700 ribu. Yang lainnya lebih kecil tapi performa karosnya kurang. Kesimpulannya, jadi kira-kira dengan AC 1 PK laju alir 50 liter sampai 250 alat penukar split heat exchanger PHE menghasilkan air panas antara 33 sampai 50. Jadi di 40-45 itulah yang sudah bisa dipakai untuk air mandi. Kemudian FWR ini split, jadi hasil split HCUHR, conditioning water heater, kerja kompresor menjadi berkurang dengan adanya split heat exchanger itu. Kemudian dihasilkan air panas sebagai tujuan utama dari dan kira-kira efektif lah dia alat penukar kalor. Sebetulnya rencana tahun kedua ya sedikit aja. Nah ini sebetulnya rencana tahun kedua ini. Jadi kemudian akan dilanjutkan dengan PHE variat dengan daya AC-nya divariasi. Dan ini kita coba menggunakan ruang instalasi testing aja. Yang memang sudah dibangun, jadi ini bukan dari jual bersaing dari apa namanya pemilikan laboratorium dari sisi yang lain. Kita akan pakai untuk kemudian dengan variasi kuliner yang lebih bervariasi. Kemudian kita coba akan menggunakan elemen Peltier. Jadi supaya jatuhnya keluar dari kondensor itu bisa masuk ke subcool, daerah subcool itu. Kalau bisa masuk ke subcool itu, maka keluar dari katup ekspansi, dia itu bisa di daerah jenuh air. Kalau di daerah jenuh air, berarti refrigerating efeknya nanti akan jadi lebih besar. Berarti bisa dipakai mendinginkan lebih bagus artinya. Tapi ini akan kita coba dengan elemen peltier. Biasanya kita gabung nanti elemen peltier sama heat pipe. Tapi kita lihat saja.
Dengan demikian TOP-nya juga jadi meningkat, Pak. Kira-kira itu penelitian kami. Dan ini uang-uangnya. Terima kasih, Pak. Baik. Waktunya sudah kembali. Sudah ada Pak Fajar. Ya. Baik. Ya, ide dari APBA. Ini tahun 2007 sudah mulai dilakukan atau ditulis. Tapi itu riset dari mana? Ya, itu kan sebetulnya sudah dari 1, 2, 3. Sebetulnya masih kasar hasilnya, tapi itu sudah bisa dipresentasikan. Dengan penelitian yang sudah bersaingin, kita dapat hasil yang lebih paham dari sebelumnya. Ya, tahun 2007, Pak, Kustur mengikutannya. Sebetulnya itu saya sudah ikut dari sejak awal, cuma saya barangkali untuk penelitian di bab bersaing ini baru namanya yang pakai, dan kita memang sudah sering sekali kerja sama bergantian mantan guru dan mantan murid sudah lebih cinta dari gurunya. Tapi yang sekarang hanya Pak Kustur saja yang ikut yang tahun ini, yang tahun sebelumnya tidak pernah ada namanya. Iya. Iya kan? Ini dulu, tapi sekarang itu. Nah biasanya ngontrol aja, Pak. Pengukurannya ini benar nggak, Pak? Muridnya udah betul nggak ngerjain ini dan sebagainya. Saya lebih cerewet daripada orang muda, soalnya. Oh, apakah ini bisa menuju kepada paten atau hanya penelitian biasa-biasa? Mungkin Pak Idrus lebih tahu, Pak, kalau Pak Hari ini bisa jadi kepaten atau enggak. Saya sendiri kurang yakin bahwa ini itu yang bukan penelitian original. Orang sudah juga melakukannya. Kalau Bapak lihat ada penelitian tahun 2006, kemudian ada penelitian juga sebelumnya. Cuman kendalanya mereka itu adalah airnya itu jadi ditenggelamin di seperti reservoir yang besar. Sehingga ini kurang disukai oleh orang-orang arsitek di apartemen itu. Karena pertama merusak pemandangan, tambah ongkos dan seterusnya. Nah sekarang kita ganti dengan PHE itu sebetulnya keuntungannya adalah dengan volume yang kecil beban transfer kalor itu bisa banyak. Tapi ya ini impor ya. Kemudian harganya relatif sudah sama-sama AC sendiri 2 juta. Tapi kalau dilihat bahwa untuk di penggunaan selanjutnya itu jadi nggak perlu listrik lagi, jadi nggak perlu gas lagi kalau komputer kita bukan perlu itu. Sehingga hasilnya juga jadi lebih bagus. Nah, itu apa ya? Replace heat exchanger. Jadi alat penukar kalor juga, tapi dia hasilnya bukan itu kan jadi alatnya harus beli. Itu masih import 1,7 harga. Ini penelitiannya, ini penelitian untuk penelitian sudah. Ya. Efisiensi tinggi, maksudnya tadi itu ada efisiensi tinggi, itu apanya ya? Ya, kalau kita lihat, sebetulnya kalau kita lihat dari sisi air conditioning, air conditioning itu dilihatnya sebetulnya bukan efisiensi, tapi sih condition of performance. Dengan kita menggunakan alat penukar kalor.